ibu kandung menggantikan peran Krisdayanti. Apa bunda gak sayang ya sama kita, apa cuma sama ayah doang, apa gini? Waktu kecil. Ya, soalnya dari kecil gak pernah dilarang. Terus pas ketemu bunda, hidupnya jadi berubah. Iya. Buat bunda untuk kasih sayangnya ke Jiel, tapi yang Jiel paling salut sama bunda, karena bunda itu sayangnya rata ke ayah, ke kakak. Sedih guys, jangan nenek lagi, udah. Menurut Asyanti, untuk dekat dengan Aurel dan Azriel, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sejak dekat dengan Anang, ia mendapat tugas mengasuh Aurel dan Azriel yang ketika itu masih anak-anak. Perjalanan waktu membuat Asyanti merasa terbiasa hidup bersama dua anak yang menjadi korban perceraian. Sampai sekarang? Oh enggak. Waktu Aurel SMA. Terakhir konflik Aurel mau ulang tahun 21 tahun. Menjalani peran seperti Asyanti juga dialami